Salam sejahtera dan salam Ibu Pertiwiku bersama saya Stodawi untuk perkembangan Semasa 12 untuk edisi 5 September 2018. Amalan keharmonian dan kebebasan dalam beragama yang diamalkan dari dahulu sangat dititikberatkan oleh setiap pemimpin di Sarawak, termasuk Ketua Menteri Dato' Petinggi Abang Zuhari Tun Abang Jio Peng. Demikian tegas timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Sungkang Bas di dalam ucapannya pada Majlis Perasmian Kongres Dunia ke-20 Jabatan Kuasa Katolik dan Persatuan Masyarakat Perubatan CICIMS selain menyatakan Sarawak dalam model di Malaysia di mana pelbagai agama dan bangsa dapat hidup dengan tenang dan harmoni. Ujarnya lagi, kerajaan negeri Sarawak juga merupakan satu-satunya kerajaan yang mengambil berat mengenai kebajikan serta keperluan ibadah orang bukan Islam. Tambahnya, ia dikukuhkan lagi dengan penubuhan unit untuk agama lain UNIFOR pada 26 Mei tahun lalu di bawah Jabatan Ketua Menteri yang bertujuan untuk membiayai kos selenggara serta pembinaan rumah ibadat orang bukan Islam. Kerajaan Malaysia akan menyiasat sebab-sebab berlaku kelewatan pembinaan bahagian laluan lebuh raya Pan Bonio walaupun wang pembinaannya telah pun disalurkan. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata pembinaan bahagian itu agak ketinggalan, oleh itu kerajaan akan siasat ke mana perginya wang yang banyak ini yang sepatutnya sudah menghasilkan kemajuan pembinaan yang ketara. Beliau berkata walaupun demikian, kerajaan tetap komited untuk meneruskan pelaksanaan pembinaan lebuh raya itu sekalipun mungkin terlewat daripada sasaran awalnya. Katanya selain itu, kerajaan juga ketika ini berhasrat untuk mencari jalan supaya laluan lebuh raya itu tidak perlu merentasi negara Brunei bagi mengelak proses berkaitan imigresen dan untuk melancarkan perjalanan antara Sabah dan Sarawak. Itu saja perkembangan Semasa 12 bersama saya Stu Dawi. Teruskan kesetiaan anda dengan kami di tvsarawak.com di mana saja anda berada, anytime, anywhere.